Bapak Ibu, ini ya sayur kita sudah lihat tadi ya, sayur bayam kita. Kita budidaya secara organik Bapak Ibu ya. Kita menggunakan lahan konvensional Bapak Ibu ya. Jadi tips kita hari ini adalah memberikan informasi apa sih khasiatnya begini Bapak Ibu, lihat ini. Bayam kita tumbuh subur ya. Ini tangan saya ya. Daunnya sangat subur ya. Jadi tips kita hari ini bagaimanakah caranya tips berbudidaya bayam, trik-triknya yang harus diperhatikan dalam berbudidaya bayam supaya tumbuh subur Bapak Ibu ya. Ini dia ya. Oke, sebelum lanjut kita masuk intro dulu seperti biasa. Bapak Ibu ya, ini dia contoh barangnya Bapak Ibu ya. Ini dia, perhatikan bayam kita ini sangat subur ya. Jadi tips kita dalam berbudidaya bayam sebenarnya sangat gampang sebenarnya Bapak Ibu ya, supaya tumbuh begini ya. Yang sebenarnya harus perhatikan adalah bibit sebenarnya ya. Bibitnya gunakanlah bibit unggul ya. Yang kedua adalah pengolahan lahan ya. Jadi ini nih Bapak Ibu, lihat, nah ini dia, lahan kita cenderung gulma-gulma tidak ada Bapak Ibu ya, itu harus perhatikan ya, supaya gulma atau belalang nanti supaya tidak datang ya, tidak terundang lah seperti itu ya. Dan juga perhatikan juga irigasinya harus lancar Bapak Ibu ya, itu harus diperhatikan. Dan juga sesudah selesai pengolahan lahan, ya, ini dia dikemburkan dia secara konvensional bisa, pakai traktor juga bisa ya, tergantung di lahan kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena lahan kita lahan sempit, kita pengolahan secara manual saja. Sesudah pengolahan, penggemburan, pupuk dasar itu wajib Bapak Ibu ya, gunanya ya supaya mempercepat kesuburan tanah supaya terjaga ya. Jadi pupuk dasar yang kita gunakan adalah sebenarnya adalah pupuk kandang Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, adalah pupuk kandang kita gunakan ya. Jadi pupuk kandang kita taburkan Bapak Ibu. Nah, kita taburkan, sesudah taburkan lalu kita campurkan ya, secara manual juga, secara campur, supaya pupuk kandang juga namanya tercampur sedemikian rupa ya. Itulah hal dasar sebenarnya yang harus diperhatikan. Selain itu juga penyiraman juga perlu diperhatikan, jangan sampai lahan kita kekeringan ya, supaya tanaman kita juga cepat subur Bapak Ibu ya. Jadi nah ini dia lahan kita Bapak Ibu ya. Inilah contoh barangnya Bapak Ibu ya. Dan saya kira cukup sekianlah video kita Bapak Ibu, tips supaya bayam kita tumbuh subur. Kita ulangi adalah sebenarnya cukup sederhana pemberian pupuk dasar ya. Nah ini umur 25 hari sudah siap panen Bapak Ibu ya. Ini dia sudah cukup subur. Dan juga perhatikan daunnya juga mulus ya, tidak ada namanya diganggu oleh belalang ya. Saya kira cukup sekianlah video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya, dan semoga memberi edukasi supaya kita menanam ya di lahan sempit tidak masalah. Lihat hasilnya sangat bermanfaat Bapak Ibu ya, karena ini sudah kita buktikan ya. Nah, saya kira cukup sekian dan salam organik.